Apa nama kakak bayan itu? Ya. Ini untuk bakso bakarnya. Paket dong sama ini. Untuk nasinya. Ini bakso sejahtera. Ini teh manis. Ini setelah apa nih? Oke, hey, makasih ya. Iya, sos. Aduh, itu gimana rasanya? Enak kok itu es krimnya? Jadi, itu ada apa aja buah-buahan? Ada agar-agar, ada kelapa, ada es, punya campur, ada campur sawarnya juga. Jadi, kayak es. Hari cewek mah tuh sambalnya, ih, edan, ih. Pada pisan. Oke, udah es krim, udah es teler, sekarang mau nyobain apa tuh tuh? Bakso bakar. Cobain. Bakso daging apa bakso urat ya? Empuk, empuk juga ya. Ih, akang mah hayang eta na teh. Duh, naon igana? Itu di ininya tuh 1 jam lamanya. Gimana? Empuk lah. Oh, melupas banget ya? Oh iya guys, melupas dari tulangnya. Oh iya. Hah? Mantap. Ah, guys ah. Abita urang hajar aya nama. Si Itung di paok ieu kusaha ieu. Oh, ini dia jawaban dia. Oh, heh. Alah, ya euy. Aduh, teh guapan kitu aing mah. Ampun. Nah kasih kapayan mak mungu nih gua pan gitu dari ame ayo itu ya ya sama 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 dari warung Pondak. Warung Pondak udah warung mana ya gimana kalau makanan bakso sejahtera gimana tadi nyobain apa aja nih bakso ini iga tulang iga iya sama bakso yang kumbang tiga bertiga itu paketnya yang bisa iya bisa bisa bagaimana yang membludak itu membludak enak ya enak banyak kejunya banyak iya tiganya tuh dimasaknya itu sekitar 1 jam ya pak. Oh 1 jam malah. Iya 1 jam dari peluit dari awal masak pemasukan sampai peluit berputar itu sekitar 1 jaman. Oh 1 jam ya, biar lembut masaknya di presto. Oh di presto ya, biar di gampang di dari tulangnya itu biar gampang melepuh gitu. Melepuh ya. Ya biar gampang copot. Ada lemak-lemaknya juga ya. Iya. Ini cocok buat yang suka apa namanya tetelan-tetelannya gitu. Nah, tetelan. Nanti yang apa paket apa namanya? Kalau yang pakai iga gini teh, biasanya pakai hebring, Pak. Udah dapet, oh hebring ya. Biar bisa dapat bakso sejahtera satu, sama bakso iganya satu. Oh iganya berarti segini satu porsinya. Iya, satu porsi itu. Nanti kita cobain. Kan namanya membludak. Oh membludak tuh ini berarti yang disebut membludak tuh. Tiga ini ya. Membludak banyak. Membludak ke atas. Jangan lupa subscribe Kak Firman Hidayat. Semoga sukses. YouTube-nya banyak yang suka. Amin. Amin. Jadi manfaat buat banyak orang. Amin. Amin. Sukses. Subscribe Kak Firman Hidayat. Mantap. Sukses juga buat Aha ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abayan dan itu nyampe di bakso sejahtera. Jadi teman-teman, kita mau nyobain nih bakso sejahtera. Nah, kan di sini ada tulisan Sunda. Jadi ada aksara Sunda dan ini tulisannya juga SBJ. Jadi sejahtera pakai bahasa Romawi. Naon ari si itu? Ari daharna hayang. Tah, engken nu ngadaharna mang dahar basona ieu nya. Aya namanya jadi hijaber. Kita nyari tempat yang lesehan, jadi nanti teman-teman kita nyari tempat lesehan. Yuk. Oh, order. Aduh, teteh. Order hair, berarti ordernya di sini. Nah, ada menu apa aja sih sesuai menu di sini berarti ya?
yang banyak orang pesan atau recommended seller di apa bakso Sejahtera ini apa biasanya? Yang paling bestsellernya bakso iga membludak. Itu bisa disebut membludak itu bagaimana? Karena dapat tiganya satu mangkok full. Uh-huh. Oh, udah sama mie. Nah, di sini juga ada paket ya, yang ada juga paket buat dua orang. Oh, iya. Yang dua orang itu yang di sini juga ada. Oh, yang di sini yang Hebring itu ya? Yang Hebring satu. Berarti di sini ada satu bakso iga membludak. Ya, pakai nasi juga ini? Iya, udah sama nasi sama mie juga. Hmm, dikasih satu bakso Sejahtera. Sama minumnya 2 es teh manis. Oh, 2 es teh manis. Oke deh. Nanti si Kabaya nyobain yang ini aja ya. Jadi berdua sama si. Kalau minumannya di sini ada es teler ya? Kalo oh, yang itu ya. Es telernya ya, yang es teler abadi pakai es krim. Uh-huh. Oh, es teler abadi. Ada yang pakai es krim, ada yang ya. Atau dua-duanya pakai es krim abadi, kalau es teler biasa enggak pakai es krim. Oke, dua-duanya aja di pakai es krim. Enggak, jadi yang es teler satu yang nah, nanti kita akan cobain nanti si Iteng aja yang makan bakso. Katanya ada bakso yang apa yang suka pakai sedotan itu apa namanya? Tulang sumsum. Oh, ini tulang sumsum ya berarti ya. Nah, ini telur atau apa nih? Itu bakso goreng. Di sini ada bakso goreng, oh. Bakso bakar untuk cemilan. Oh, jadi bakso bakar, bakso goreng. Oh, ini gratis es krim. Ya. Oh, jadi pemesanan ini ya. Kalau ini di belakangnya untuk kalau ngepost di IG dapat PS krim. Kalau ngepost di Instagram. Oh, jadi kalau teman-teman ngupload di IG nanti dapat es krim kalau datang lagi ke sini berarti ya. Jadi ini ada cemilan juga. Bakso goreng. Tapi yang buat berdua aja ya. Tapi nanti ya Kang juga pengen lihat yang bakso iga seperti apa, bakso goreng seperti apa nanti ditampilkan. Oke, teman-teman, kita masuk ke dalam dapurnya nih. Di sini ada bakso, bakso apa aja nih, Kang? Di sini ada bakso buset tuh yang besar gitu, Pak. Oh, ini buset ya, ya namanya. Nah, ini yang bakso buset. Hmm. Yang perbanduan cincang sama urat, di luarnya itu bakso urat, di dalamnya ada daging cincang. Hmm. Nah, ini ada bakso kecil yang paling banyak digunakan ya, di bakso Sejahtera, bakso kecil, bakso cincang, bakso urat. Hmm. Nah, ini bakso cincang kayak bakso kecil tapi lebih gede lagi, dalamnya ada daging cincang. Mm-hmm. Di sini ada bakso urat juga. Mm-hmm. Nah, itu dua. Okay. Ada tiga, ada empat berarti ya? Ada empat. Varian. Ini ya? Ya, sama mie kuning. Nah, ini ada, udah. Nah, ini ada iga. Iganya tuh dimasaknya itu sekitar 1 jam ya Pak. Oh, 1 jam malah. Iya, 1 jam. Dari peluit dari awal masak, mm-hmm. memasukkan sampai peluit berputar itu sekitar 1 jaman. Oh, 1 jam. Ya, biar lembut masaknya di presto. Oh, di presto. Ya, terus biar gampang di tulang, dari tulangnya itu biar gampang melepuh gitu. Melepuh ya. Ya, biar gampang copot. Hmm. Ya, nih. Ada lemak-lemaknya juga ya. Iya. Ini cocok buat yang suka apa namanya? Tetelan-tetelan kayak gitu. Ya. Berarti yang apa paket apa namanya kalau yang pakai iga gini teh biasanya paket Hebring Pak, udah dapat. Oh, Hebring ya, biar bisa dapat bakso Sejahtera satu. Mm-hmm. Sama bakso iganya satu. Oh, iganya berarti segini satu porsinya ya, satu porsi segitu. Nanti kita cobain kan namanya berarti. Membludak. Oh, membludak tuh ini berarti ya. Yang disebut membludak tuh iga ini ya. Membludak banyak, membludak ke atas. Oke, kita akan nyobain esnya ada es apa aja nih, Kak? Ada es teler abadi. Teler abadi sama?
sama es teler yang biasa. Nah itu bedanya teler abadi sama teler biasa itu apa perbedaannya? Bedanya yang abadi pakai es krim. Oh pakai es krim. Oke kita lihat proses ininya. Komposisinya berarti gula ya, gula sama es. Oh itu ada rotinya juga? Iya ada. Buah-buahannya apa aja tuh? Alpukat sama kelapa. Oh, alpukat kelapa. Ya. Kalau yang putih merah ini? Ya, ini jelly. Jelly oh, jelly. Oh, kelapa ini ya, kelapa muda ya? Ya. Itu yang biasa berarti. Jadi perbedaannya cuma di es krim aja. Ya. Oh gitu. Harganya cuma beda beberapa aja. Tergantung Pak, ini bisa sampai kurang dari 10 menit sih. Ya. Ya harus diputar ya, harus merata. Biar apa? Biar keluar bumbu bakarnya gitu. Aroma-aroma smokinya. Udah Pak, beres. Apa nama kakak bayan itu? Ya. Ini untuk bakso bakarnya. Paketan sama ini. Untuk nasinya. Ini bakso sejahtera. Ini teh manis. Ini es teler apa nih? Oke, makasih ya. Iya, oke guys. Nah, jadi kita sesuai pesanan tadi, di sini ada bakso membludak. Itu naon nyebut wae? Bakso bakara era cenah. Aduh, si tengah eraan. Nih, yang disebut bakso membludak. Membludak tadi tuh ya. Mana sendok? Jadi ini yang paket buat berdua. Jadi namanya tuh tadi teh apa ya paketnya teh? Hah? Yang buat berdua. Nah, apa nama? Di sini ada bakso sejahtera. Nah, bakso sejahteranya yang ini. Nah, ini yang bludak. Terus ini yang buat teman-teman bakso bakar yang sudah kita tadi lihat proses pembuatannya. Banyak banget ya. Ini bakso apa? Oh, jadi bakso teuingah ge dahar. Enggeus ngan hayang kena es krim, aja engke dahar lah. Nah, jadi ini yang es teler abadi ya. Nah, kalau es teler abadi itu bedanya sama es teler biasa tuh nggak pakai es krim. Nah kalau es teler abadi pakai es krim, cuman beda 2.000 ya mendingan yang abadi dong, ya 2.000 rupiah bedanya dapat es krim semangkuk gini, ya mendingan yang teler abadi. Kurang cobaan lah, si Itung tadi ngesengat harinya, tapi tidak, udah nama es krim hulanya. Iya atau aslinya? Kok perbut tuh, gigi keduaan, tadi teh pesan ada dua. Oh, baiklah. Nah, kita nyobain yang bakso bakarnya. Nanti kita akan wawancara sama ownernya juga. Nah, ini? Ya. Saya tak. Kumaha darah mang baraya Sunda. Oke, jadi ini bakso bakar. Ada yang lagi nonton YouTube-nya Kabayan? Siapa? Siapa? Kaget. Ini es. Nanti di. Hari cewek mah tuh sambalnya, ih, dan ih, pada pisan.
Oke, udah es krim, udah es teler, sekarang mau nyobain apa tuh? Bakso bakar. Cobain. Bakso daging apa bakso urat ya? Empuk, empuk juga ya. Ih, akang mah hayang eta nada. Duh, naon igana. Buat lada gitu juga kebayang lada pisan eta mah ieu sama anak itu buat burung. Harganya berapa tadi ya? Pokoknya paket berdua itu murah. Paket untuk berdua teh paket bludak gitu. Jadi ada yang ini bakso sejahtera, ini pakai bludak. Maha. Ini iganya dong, iganya. Iga nggak sengaja gupayan, keburu tiis. Iganya deh. Ah, nanti terlalu. Aduh, baraya wareg pisan euy. Istilahnya mah pakai tuaan tapi bisa didahar jeung Mang Padayo oke. Jadi bisa ngutiluannya. Parah teh, Neng. Kenyang pisan. Ieu teh teu kabeh kunaon? Lebih aku naon eta? Lada. Obat teuing samaana atuh da. Oke, jadi secara keseluruhan tadi Kang Kabayan sama Kang Badai juga ngiteung udah nyobain si paket membludak ini, memang membludak. Jadi lumer banget gitu ya pas di ini lemaknya, jadi memang enak banget deh. Es krimnya juga ludes. Jadi ini kalau dikasih yang ini apa nih? Jadi kalau posting ya, bikin di IG story ya. Oh gitu. Jadi bakso sejahteranya gitu, Pak. Oh, nanti ditunjukin atau ya, ditunjukin sama karyawan di sini. Oh, bisa dapat gitu. Satu es krim. Nah, jadi teman-teman kalau nanti misalkan makan di sini terus aku mau bikin history nanti. Nah, nanti dikasih es krim ya, satu mangkok ini. Kita tag bakso sejahtera Cianjur. Oh, gitu ya. Nanti kita tag juga Instagram berarti ya? Ya, di Instagram. Kalau TikTok-nya ada juga? Ada TikTok-nya. TikTok-nya apa? Bakso sejahtera sama Bapak. Bakso sejahtera. Kalau YouTube-nya? YouTube-nya belum ada. Ah, nanti YouTube-nya di Kang Firman Hidayat. Di Kang Firman Hidayat aja. Oke, jadi paket segini tuh berapa nih? Kalau untuk perba itu antara 54 ribuan, Pak. Ini semuanya? Iya, semuanya. Aduh, 54 ribu. Antara 60 ke bawah lah. Ya, misalnya banyak. Sangat terjangkau sekali, ya, istilahnya baksonya enak, lembut dagingnya, terus bakso bakarnya, pokoknya semuanya, wah pokoknya mah ajib deh. Ini memang recommended ya? Ya, recommended banget. Jadi bakso apa ya namanya? Rasa kafe, tapi harga kaki lima. Bener kan? Ya, jadi harganya hampir sama dengan yang di kaki 5, ada yang mulai dari 13.000 ya? Atau? Dari 15.000, Pak. Oh, 15.000. Ya. Harga mulai 15.000 sampai ke yang paket apa namanya ini. Tadi teh? Yang berdua itu paket habringnya itu Hebring. Ada habring 1 ya, untuk berdua, ada paket habring 2 untuk berempat orang. Oh, 4 orang. Ya, ada paket habring 3 untuk 6 orang. Oh, ya. Berarti sampai 6 orang ada sampai guys. Orang paket ada. Habring ya. Itu. Nah, paket Hebring biasanya berapa harga ini? Tergantung Bapak, relatif itu. Oh gitu, jadi nanti ada di menunya teman-teman bisa apa namanya, nanti bisa di IG juga lihat ya, ya ada ya. Lihat ada. Di IG juga. Nah, di IG-nya. Bakso sejahtera. Oke, terima kasih Akang. Kita sudah warung ya. Kalau di sebelahnya apa Bapak. Itu di sebelahnya? Di sebelahnya itu Yummy House Bapak. Di situ ada menu mie sama dimsum di sana. Oh, nah masakan buat teman-teman yang suka banyak. Dimsum ya. Yummy ya, masakan itu, Korea gitu. Oh, masakan khas Korea. Nanti di sampingnya bakso sejahtera ini ada Yummy House namanya. Yummy House. Yummy House. Pokoknya banyak varian mie sama dimsumnya itu. Oh, mie sama ya. Dimsum. Di situ lebih banyak lagi menunya. Oh, gitu. Ya. Nanti kita akan cobain juga kabain item ke Yummy Dimsum di part 2 lah ya. Ya. Nanti kita part sekarang di bakso sejahtera nanti. Oke, teman-teman, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Firman Hidayah. Saya Afgani. Badai Prayoga. Nah, ini sama Kang siapa? Muhammad Saiful Bahri. Oke. Assalamualaikum. Dadah. Dadah.
Salma dari mana? Dari Warung Pondang. Warung Pondang udah jauh warung. Eh, tapi juga sama. Bagaimana? Oh, makanan di Nah, so sejahtera. Bagaimana tadi nyobain apa aja nih? Bakso ini iga, tulang iga. Sama bludak itu? Iya. Sama bakso yang kumbang. Tiga, bertiga. Oh, bertiga. Nanti paketnya yang bisa. Iya, bisa. Nah, bagaimana yang bludak itu yang bludak? Enak ya? Enak. Banyak gajinya. Oh, banyak lemaknya. Iya. Iya. Tapi secara keseluruhan itu si iganya melepuh dari tulangnya atau? Iya, iya melepuh. Itu masih panas banget ya? Iya. Cuma airnya gak ada rasa. Itu kan buat yang kalian lemah lemah banyak itunya, banyak ininya ya, gaji gajinya lemah masa pertumbuhan atau lemah lemah diet. Es krim ada es krim bon ya. Jangan lupa subscribe YouTube Kang Firman Hidayat. IG-nya sama bulan 09. Fitriat, Fitri Ramdhaniat. TikTok-nya sama bulan. Sama bulan. Fitri Ramdhani. Nah, kalau warung-warung di Blok M. Di Blok M ada perapatan mau yang ke Gentur. Oh, itu Blok M. Iya. Turun kamera turun. Oke, teman-teman, itu tadi kita udah ke bakso apa? Sejahtera. Nah, next nanti kita review dari Yummy Host, katanya ada dimsum sama mie. Nanti next ya video part 2. Wassalam.